Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di siang kali ini sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, berkah selalu di bidang pertaniannya. Baik sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada ya, di sore kali ini kebetulan kami ketemu sama si Mamang nih ya. Si Mamang, iya, si Mamang itu sama ya, orang Jawa Barat, namun di balai pembibitan kami petani bijak dia udah cukup senior dan dituakan juga di balai pembibitan jeruk di sini. Jadi ilmunya mengenai perkara jeruk tidak diragukan lagi. Baik sahabat petani bijak, di konten kali ini petani bijak yaitu mau menerangkan cara nyortir benih ya, cara nyortir benih daripada jeruk usianya 8. Cik Mang, artikan Mang kumaha Mang? Jadi benih yang benar itu ada palasenya tuh yang mana Mang? Nah, yang di bawah ini, di palase ini nggak boleh ada tumbuh. Jangan ada tumbuh. Tunuh. Harus dibuang ya. Jadi jeruk yang sebenarnya itu mana Mang? Yang ini. Yang itu jeruk Oke, begitulah. Jadi itu benih, usia benih ini berapa Mang? Sekitar 8 bulan dari masuk polybag. Ah, jadi 8 bulan dari masuk polybag, buktinya akarnya ya yang bawahnya ini guys. Nih udah keluar ya, keluar. Jadi sekali lagi kata si Mamang ya, bahkan kalau kita milih di antaranya bibit yang benar itu diusahakan. Nah, kalau ini batangnya ya, ini bukan jeruk, namanya apa Mang? JC bawah. Nah, si JC bawah ini kalau ditanamnya itu, kita ditanam jangan sampai ketimbun guys ya. Kalau ketimbun ini harus ada segini aja nah tanahnya, sebab timbulnya bakteri itu dari JC ini gitu kan. Terus lagi kalau ada yang tumbuh jeruknya dari sini nih, itu bukan jeruk, alangkah baiknya ditebang aja. Contohnya digunting ya. Nah, digunting katanya guys, bukan berarti bukan ditebang atau bahasanya ya. Nah, jadi kalau ada yang tumbuh dari sini digunting aja. Jadi jeruk yang benarnya itu yang ini, asalkan nanti cara nanamnya si tanah ini jangan melebihi daripada ini. Ini harus kebuka nih, harus kejemur ya. Kalau berkenan bisa dipoles dulu, diobat sama apalah, bisa jadi ya pakai antrakol juga bisa ya, dipoles-poles aja supaya bakteri tidak masuk ke dalam. Gitu ya Mang. Ah, gitu kata si Mamang ini gitu kan. Ya, begitulah sahabat petani bijak ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih, khususnya untuk sahabat petani bijak di seluruh Indonesia ya, dimanapun kita ngambil jeruk. Ini jeruk Gunung Omeh 50 kota ya, Jesigo. Ah, ini ya tuh. Demikian sahabat petani bijak, mudah-mudahan bermanfaat, baik yang menonton video ini, baik pula yang mendengarkan, baik pula yang menyemai bibitnya si Mamang. Ada yang lebih baik yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali ke petani-petani yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.